Hey guys. Woo. Lihat. Air terjun di atas sana. Ada lagi air terjun di sini. Aduh. Ekspedisi mesti dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa lagi. Kali ini saya nak tuliskan lagi ekspedisi kita. Ekspedisi ke Senggan ini. Sahabat saya sudah sampai ke atas sana. Kita lagi di bawah sini. Inilah pemandangan air terjun di sini. Ini tapi tidaklah seberapa tinggi sangat air terjun ini. Nak pergi ke atas sana. Nanti tidak kalau teo nak kita pasal naik dia ke sana. Naik satu. Pohon-pohon bambu banyak yang tumbang. Ini kita naik lagi. Sahabat saya sudah pergi naik ke atas sana. Macam mana ini? Ini jalan kita. Ada dua air terjun di sini. Di sini pun ada. Di sini pun ada. Ini pergi ke sebelah sini. Oke. Kita lihat sahabat saya berada di atas sana. Ini. Ini ada dua anak sungai di sini. Oke. Ani. Ayo. Di sana ada orang atau apa? Ini kita jumpa ketel ajaib kita. Kita jumpa ketel ajaib. Mungkin orang dulu pernah ke sini. Ini kawasan kebun orang dulu. Bahayain. Ada ketel ajaib. Kita kosong guna jalan ini. Kena. Di sana tidak ada jalan. Di kawasan ini kebun orang. Kebun. Aduh. Menyatakan juga. Ada air terjun di sana. Tapi tidak apa-apa tinggi. Di sana. Kan.
Aduh. Nih. Kebun orang di sini. Wapi. Ini lebih parah. Oke. Teruskan. Tapi di harapan kita tuh ada atas kepala sahabat saya tuh pokok api. Pokok api. Api membara. Ini. Wapi. Dan di atas ini pun ada juga. Kalau kena ini. Hari-hari saja begari-gari. Ini tidak lebih besar. Itu juga. Ini banyak dusun-dusun durian di sini. Kita boleh lihat di sebelah sana. Ini sama dusun durian. Dusun durian. Perjalanan kita ini mencoba juga. Kita naik bukit. Naik. Turun. Rasanya. Ya. Cukup mencoba bagi aku. Kosong sekali ini. Tidaklah apa-apa tebal sana. Menarik juga. Kita naik lagi. Ini yang bikin tenaga kita berkurangan. Kita naik pergi ke atas sana. Sudah berapa kali sudah kita naik. Setelah kita belum jumpa lagi itu jenis ini. Ada itu jenis ini. Apa tinggi.
Dapat ini. Di atas sana ada itu air terjun. Mampu tidak kah? Saya nak pergi ke atas sana. Saya lihat di bawah sini. Walaupun dia tidak seberapa besar, tapi menarik sekali sahabat. Saya boleh lihat sampai ke atas sana. Ini video ke atas sana. Gimana? Inilah cukup meletihkan kita juga. Memerlukan tenaga kita banyak. Oke. Wadah di atas ini. Kita lihat air di sini. Air sekali. Walaupun dia tidaklah sebuah besar sangat, tapi bagiku cukup menarik. Mabes. Ini kalau pohon bambu ini tidak tumbang, baguslah kawasan ini. Tidaklah sebab kotor begini. Tapi pohon bambu sini, beginilah hutan kami sini. Banyak sekali pohon bambu. Inilah kebaran kami di sini. Bukit turun, bukit orang didayuh di sini. Kalau nak berkebun, kiranya kita tidak mampu, janganlah. Bukit tuh. Setiap hari naik bukit, turun bukit. Ini sudah dikatakan gunung. Lihat apa saya berada di atasnya. Berapa kali kita nak naik turun. Cukup menyiksakan. Di atasnya. Kita lihat dulu bagaimana pemandangan di atasnya. Nah ini karo. Sebab sahabat saya sudah berada di hadapan sana. Tidak apa-apa jenis lagi. Inilah ekspedisi yang mencabar. Naik lagi sahabat. Okay. Di sana lain sahabat. Kita naik pergi ke atas sana. Kamu air sini sudah kurang. Di sebelah sana pun ada juga air di sebelah sana. Ada dua. Jadi, kita nak pergi ke sebelah sini dulu.
Aduh. Naik. Mengatakan tunggu di episode yang seterusnya, dan akhir kata kepada anda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap puasa, bye bye.